Bismillahirrahmanirrahim. Nah, macam tu. Dah 10:50 lah. Dah, aku dah record dah. Ni dekat pukul 11 lah. Ni betul Melayu lah rutin ni. Okay. Dua orang bawa kan, dua orang. Seorang kepun menggali, seorang kepun pindah elok lah. Budak kampung kan? Aduhai. Okay, Fendi. Okay. Hi, welcome to our channel. Apa nama aku lupa dah. Defection. Jangan gelak lah, adik. Hey, Kepi. How you doing? I'm doing fine. So leave me alone, so leave me alone, so leave me alone. I'm doing fine. So leave me alone, so leave me alone, so leave me alone. I'm doing fine. So leave me alone, so leave me alone, so leave me alone. I'm doing fine. So leave me alone, so leave me alone, so leave me alone. Leave me alone. Hi, welcome to our channel, Defection Podcast. Hari ni kita ada seorang peminat kasut. Kasut bola ke kasut mana aku tak tahu. Dia kata dia sneakerhead. Nama dia Flickeris. Kan nak nama betul? Eh? Nah. Tak kisah. Tak kisah. Kita panggil nama dia teruskan. Amirul. Yoi. Yes. Okay, kita terus ke topik lah. Sneakerhead. Apa benda sneakerhead ni? Kepala kaki ke? Kepala kasut ke apa ni? Okay, sneakerhead ni dia kalau kita translate, direct translate kepala kasut. Tapi kalau kata dari segi pemahaman manusia ke muka bumi ni, sneakerhead ni adalah orang-orang yang meminati kasut tau. Tak kisah kasut apa, dia macam-macam ada sneakerhead. Tak boleh kata sneakerhead ni orang yang minat kasut Nike, orang yang minat kasut Adidas, kasut-kasut yang hype. Ada kasut-kasut yang tak hype. Tapi orang minat. Bata? Bagi aku bagi contoh lah. Macam kasut Reebok. Kan? Zaman-zaman kita lo, McD memang Reebok lah. Reebok true lah. Pasal time tu hype gila. Tapi sekarang ni dia dah low tau. In fact, Reebok klasik. Dah drop. Reebok macam apa. Reebok klasik. Yang pam tu, yang pam. Bukan klasik je, yang pam tu. Reebok pam kan yang tong gila tu. Yang beli pusing tu. Dia beli pusing. Yes. Tu, becik-becik kau tahu tu lah. Dia macam tali. Tapi dia ada peminat dia. Lepas tu, dia sebenarnya terpulang kepada individu tu sendiri lah. Macam, Bendy kan. Siapa yang ni, siapa yang duk reka sneakerhead tu? Maksud tu siapa yang start? Aku tak tahu ya. Aku tak go into deep sangat benda tu. Knowledge tak ada. Kepala pun dah rambut. Kalau aku dah dapat knowledge tu, aku buta kepala lah. Nanti sedih sikit pula. Tapi, ya aku tahu kalau Ham minat kasut, tak kisah lah. Kita panggil sneakerhead. Orang cakap, Ham minat kasut. Sama aja kan. Kalau Ham pergi bandar collect kasut pun, Ham collect spesifik kasut ke atau kasut Ham minat pun, boleh kata Ham sneakerhead. Dia terpulang, terserah lah dari sendiri. Dia kena orang yang kata Ham sneakerhead ke Ham kena labelkan diri Ham sneakerhead? Tak ada pun sebenarnya. Siapa yang kata orang kena label, tak ada pun. Dia ikut lah. Kalau kata anak capak diri sendiri, kata, ya aku minat, aku seorang sneakerhead ke, aku minat kasut. Kan? Ada orang yang collect kasut banyak, 40-50 jenis kasut. Tapi dia tak kata diri dia sneakerhead. Dia depends on individu tu sendiri. So label kat label tu dia macam orang cakap hang otai lah, hang otai lah. Dia macam ikut lah. Kalau kita ikut, kalau kita ikut muzik, dia kena ada knowledge kan. So benda ni kena ada knowledge kan. Macam hang, kalau hang tak tahu, hang ni poser lah. Knowledge ni dia knowledge actually dalam bab sneakerhead lah. Bagi aku knowledge yang paling penting adalah knowledge untuk hang tahu kasut hang tu fake atau tak. Kalau kata dia ada dekat, kalau hang tengok kalau kata dia tak tahu dia apa kasut dia pakai tu sebenarnya fake, dia tak knowledge dia tu. Dia sama ada dia tak ada knowledge ataupun dia memang betul-betul kena ranjit lah.
Hang jangan cakap hang. Okay, macam ni lah. Aku bagi contoh lah benda. Okay, contoh. Hang tengok kasut. Let's say kasut Nike Air Jordan yang 85. Baru ada baru release minggu lepas dia ni kan. Dia per retro lah kasut tu. Benda tu limited edition tau. Dia ada nombor seri. Dia 23,000 je. 23,000 pasang saja. Okay. So benda tu, hang boleh jumpa dekat Shopee actually. Harga 300 je kan. Ada serial number juga. So kalau hang beli kat Shopee tu. Ada dia nak bubur serial number. Benda tu benda tu material yang manusia buat. Okay. Buat pula kat kilang Vietnam, China. Benda tu boleh repro anytime pun. Okay. So dia terpulang kepada hang. Hang nak beli kan. Kalau hang beli yang dekat Shopee 300 tu dah sah-sah fake kalau kata tu ori gila babi je. Kan sebab harga retail dia sendiri pun 700 lebih. Orang resell aku ingat sampai 5,000 binatang tu. Ada. Okay, Fendi, next question. Sekejap tak cakap apa pun. Eh tak, aku tengah fokus. Dengar sikit. Okay. Soalan seterusnya Fendi. Tak, kak, macam hang orang kata hang sneakerhead kan. Bukan. Tapi tajuk kita sekarang ni bayangkanlah. Okay lah. Kita ambil antara tiga orang ni lah. Cerita dia macam ni. Dia bukan sneakerhead lah. Maksudnya dia kolektor. Pengumpul kasut. Dia lebih kepada kolektor kasut. Itu yang lagi sedap. Dia peminat. Boleh lah. Okay, betul. Hang minat kasut macam mana? Mesti ada brand jenis kasut. Kan? Aku manusia yang lahir tahun 80-an, membesar tahun 90-an kan. So dalam masa zaman-zaman kita tu, kasut-kasut yang high. Lepas tu aku skate tau. Aku main skate. So kasut yang aku minat kasut yang besar, gemuk, gedempoi punya. Kan? Kalau pakai seluar macam Agnes, Osiris. Lepas tu Nike macam Nike SB. Yes. Aku tak boleh pakai. Dia ada juga keluar macam Nike Janoski. Kasut-kasut macam Janoski Vans. So aku tak simpan sebab aku tak minat benda tu. Tak kena dengan gaya aku lah kadang-kadang. Ada aja aku beli tapi just pakai untuk suka-suka lah. So kalau kata hang nak tahu yang aku collect macam Jordan 1, iaitu sebab aku suka dia punya siluet. Jordan lah. Lepas tu contoh, ada contoh. Nike SB ada sikit. Ada. Tapi tak nak minta. Tapi tak apa. Macam ni. Benda pun macam borak kosong kan. Tak ada masalah pun. Dia nak belah ke, dia nak in ke. Okay. Sampai lah. Dia contoh Jordan 1 yang ada. Okay, yang ni. Kan. Apa ni? Dia ada jenis lain tu. Dia ada low. Dia ada low, dia ada mid. Lepas tu dia ada high. High ni yang retro lah. Yang OG lah. Lah orang cakap OG. Kalau tu, made in China mid apa? Dengan low. China weh. China weh. China. China. Serial lah China. Memang original dia. Kilang China. Memang China. Sebab material. Murah. Nak buat kat US mahal, modal. Jadi dia buat kat China. Sebab tu dia ada version yang fake tau. Version yang fake yang high level ni. Maksudnya dia kira orang kata one to one kan. Yang ni memang exact lebih kurang lah. Kalau kata mata kasar hang atau hang tak ada kasut tu dekat hang. Hang tak tahu benda tu fake atau real. Sebab tu kena ada melainkan memang knowledge. Betul-betul knowledge untuk sneaker ni lah. Dia ada supaya kelas dengan tipu lah, supaya tak kena tipu. Ada kelas kan nak belajar kasut ni fake ke tak? Tak ada. Actually benda ni kita pengalaman. Ambil course kat mana-mana sebab benda telah nak jadi sedikit kan, kena tahu benda ni kan. Betul. Ke ada sharing dalam pengalaman. Ada forum ke Reddit ke ada? Reddit ada yang share dalam Reddit. Reddit siap ada subreddit untuk orang yang jual fake sneaker. Oh, macam tu pula. Dalam Reddit. Reddit ni dia berdua side dah. Benda tu actually depends lah.
Tak ada orang nak marah hang pakai fake, tak ada orang nak marah hang pakai real. Eh ada ada orang marah. Everyone apa? For themselves lah. Ada artis, artis. Dia dia marah kot. Ha, tu lah. Ha. Artis yes. Artis hang memang hang dah jadi orang cakap salah satu benda yang orang nampak. Orang tengok, "Weh, hang artis kan?" Sebab dia selalu marah kalau orang cakap, "Weh, apa ni? Tengok barang aku cerita rompak." Ha. Kan? Tapi hang sendiri pakai cerita rompak, pakai fake. So, benda tu macam macam mana cakap, dia macam ironi lah kat situ. Sebab depa kira hang macam pakai fake tapi hang cakap orang jangan tengok hang punya movie yang cerita rompak. Jangan download daripada betul betul. Torrent. Okay. Okay, benda next. Oh, ada juga. Okay, okay. So, hang punya mana ni? Pengalaman pengalaman hang beli oi. Leklah, ni 10-10. Okay. Ulang balik soalan. Pengalaman hang ah beli kasut daripada tahun bila tadi? Tahun 90 apa? Mula-mula hang beli. Terus 9 benarnya aku beli kalau hang kata kasut lah. Zaman aku start sikit lah tahun 2000. Okay. Tahun 2000 sampai sekarang 2020. 20 tahun dah. 20 tahun dah lah. Paling sebab umur aku baru 25. Paling mahal sekali hang beli kasut. Dah ada 25. Berapa? Aku beli kasut kan. Mostly retail lah. Retail. Aku rasa satu kasut yang aku beli harga resale eh. Yang ni lah tadi aku rasa break tu. Break tu sebab masa tu Malaysia keluar tak banyak. Dia masa ni zaman ni tak hype sangat tau pendatang ni. 2018 kot. Tak hype sangat Jordan 1 ni. Bukanlah tak hype sangat macam tak hype macam sekarang ah. Dia release masa tu Nike Malaysia, Nike 2MY aku tak sure tapi Hoop Station release kasut ni. So aku masa tu trip pergi mancing tau. Aku pergi mancing dengan opak aku. Aku suruh bini aku. Aku cakap bini aku, ni nanti Hoop release, hantar beli yang masuk aku punya credit card apa semua info kan. Tapi memang tak dapat lah, mustahil lah sebab aku kalau aku try sendiri pun susah dapat kan nak kena info apa semua lagi. So aku pun cari orang reseller jual binatang ni. Ini aku beli kuasa 1,100 je. Ni kira hak paling mahal. Time tu murah lah. Sekarang. Ha, paling. Yang lain aku beli retail lah. Melainkan kasut tu betul-betul aku nak lah. Macam sekarang Jordan 5 apa sale kan. Jordan 5 Off-White sale lah. Yang tu memang aku minat, insyaAllah aku beli je tu. Yang tadi tu kalau sekarang harga pasaran tu apa tu? Kalau kata AZ nak beli eh? Sekarang dia harga kasut ni bini, dia tengok size tau. Tengok size, tengok condition. Macam condition kalau kata brand new. Lepas tu size macam kalau Malaysia ni size 8, 9. Dua size ni kan. Harga mesti parpu. Orang banyak. Parpu tu masuk apa? Orang kari lah. Orang main harga lah. Lepas tu dia memang cepat lah. Lari. Kalau kasut saiz 12 tu memang susah lah. Kasut saiz 12 kan, dia hit or miss lah orang cakap. Hang boleh jumpa seller yang jual murah sebab tak ada orang nak beli saiz tu. Ataupun memang hang teringin sangat saiz 12. Kan? Lepas tu dia seorang je jual tapi harga dia kari. Dia macam tu. Okay. Tu untung lah kalau macam saiz kaki Ibal. Sebab aku rasa Ibal saiz 12 ni. Sebab kaki Malaysia, kebanyakan saiz apa? 8-9 UK standard size kita kalau selalunya lah. 8-9 UK lah, tak lebih daripada tu. Kalau hang tengok mereka jual lah, lepas tu tengok lagi satu design kasut. Kalau kasut tu gegel punya cutting lah, aku tak ada kasut gegel. Dia tu macam apa? Untuk perempuan lah. Kasut untuk perempuan. Jadi aku pernah perempuan. Okay, macam ni lah. Apa je? Okay. Macam kasut ni, Sean Witherspoon MX90 apa MX1 dia design sendirilah. Sean Witherspoon ni round 2 punya owner. Kasut ni 97. Masa aku 97 /1. 97 atas, 1 bawah. MX apa dia? Ah.
dia masa release, okay, kasut ni aku dapat luck lah sebab aku dapat retail RM649. Masa mula-mula tu depa resell 2300 macam tu lah. Harga dia. Kalau ha dapat B size lah, macam B size ni size perempuan lah, size UK 6, UK 5 kan. Mungkin US 5.5 dengan US 6, US 6.5 ni kasut perempuan lah. 6.5. Gila lah, sampai 3,000 pun ada kaset binatang tu. Masa mula-mula sekarang apa boleh tengok dia, apa boleh tengok dekat stock X dia punya harga. Dia dah drop. Dah kalau dead stock boleh sampai 5,000 kasut ni. Dia ada dua jenis kasut juga, kasut perempuan dengan kasut lelaki. Dia color bat, color. Color. Tapi lelaki boleh pakai itu, kasut tu lah. Dia boleh set lah. Yang kena. Banyak kot lelaki yang saiz kecil, ada kot lelaki yang kaki dia saiz 6.5. Yes. UK. Ada juga. Sebabnya kalau kaki hang kecil, hang untung sebab harga resale selalunya tak mahal. Selalunya lah. Tapi tengok kasut lah. Dan juga untung kalau kaki hang saiz macam Iqbal. Saya kaki macam dia orang tak banyak beli. Orang tak banyak beli. Hang boleh cop senang lah benda tu. Kalau hang masuk refer pun insyaAllah boleh menang lah. Tak ada orang nak beli. Okay. Lagi satu. Nak jual pun susah. Itu sneakerhead lah. Tapi bagi aku lah. Kalau hang tanya sneakerhead ni, perlukah hang tengok harga kasut tu untuk hang beli? Macam kasut ni hype aku kena beli sebab aku sneakerhead. Tak sebenarnya. Dia depends kepada diri sendiri. Kalau kita minat kasut tu. Kan, kalau kata, lawa kasut ni aku nak beli. Kan. Hang beli lah. Hang punya duit. Tak ada apa nak kata, tak boleh beli. Hang sneakerhead tak boleh beli kasut tu. Kasut tu tak hype. Kalau hang ada beli ya kasut yang tak hype, harga murah tapi hang suka? Ada. Dia macam bandel lah dia ni. Semua kasut dia ada. Memang betul sneakerhead lah. Dia peminat kan, collector. Dia minat collector. Macam aku dulu collector ke kan. Epic React 87. Dia aku suka pakai. Dia rasa macam ni ah. Lepas tu dalam dia kok dia ringan. Dalam dia dia ringan, dalam dia gabus. Okey. Dulu benda ni hype weh. Dulu benda ni masa keluar hype dia. Orang resell sampai 1300. 500 lebih tak salah aku. Lepas tu dia dah 500 lebih. Aku rasa biasalah. Dia dah orang cakap ni. Aku beli benda ni dekat Jepun aku rasa 6,000 yen tak sampai. Bukan 6,000 yen. 4,000 yen, sorry. 4,000 yen. So duit kita dalam 100 kata lebih 40 ringgit. Macam tu lah. 148 je. Tapi ringan lah. Gila. Ringan gila. Tu kasut per running shoe ke apa? Dia everyday shoe lah, orang cakap casual lah, nak pakai apa boleh. Tapi dia ringan lah, ni Nike cakap teknologi dia untuk hang berlari ke apa semua, macam tu. Itu memang kalau baling anjing untuk lari lah. Dia ringan ringan gila. Hang lari dengan anjing, hang lari laju pada anjing. Aku rasa dalam, kartu ni dalam 300 gram kot. Dia ringan, dia memang ringan. Ringan lah. Ringan teruk lah. Okay, pendir. Sekejap, saya nak cakap apa tadi? Mepo lagi. Okay, aku... Tak. Haa pun dia boleh dikatakan sneakerhead juga. Aku tak ada sampai semi. Tapi aku adalah beli ke lah sikit-sikit lah. Lebih banyak ke sleeper head lah. Mungkin lepas ni kita boleh buat. Okay. Sleeper head ke capal, topi capal tu. Capal apa tu? Yang itu betul. Yang itu capal head. Capal head lah. Capal head kapal kat kepala kan. Sampai kepala. Wey, okay. Aku nak tanya hang ni sikit lah. Macam kalau selalu kan, hang beli kasut kan, hang memang pakai ke hang hanya untuk koleksi saja? Macam aku, maksud aku macam beli tu simpan. Boleh dalam box tak pakai ke, display ke.
yang ni lah, aku pakai kasut aku eh. Aku pakai. Memang aku pakai, aku tunjuk lah. Okay, ini memang true lah. Memang dia pakai lenjan semua. Tak takut kan. Setengah orang beli sayang. Yelah, beli mahal. Kalau dapat retail, mungkin murah. Tapi kalau dapat daripada resell, memang mahal lah. Mahal kau lah. 2-3 kali ganda. Jadi lah. Air Force One Dragon. G-Dragon punya. Dia dalam dia ada. Maksudnya kasut ni, hang kena pakai baru hang dapat dia punya. Dia koyak kan? Lah. Dia dekat dalam dia. Dia punya dia kulit dia. So aku pakai ni, memang aku terjah gila babi punya. So dia keluar lah. Kan? Lepas tu satu lagi macam ni, Sakai. Sakai aku pakai. Sakai. Okay. Memang sampai dah ni lah. Sepat ni kosong boleh pakai. Memang beli. Beli untuk pakai. Untuk pakai lah. Sebab aku ada pengalaman tu je. Aku ada pengalaman lah. Aku ada, dulu aku beli masa zaman aku rasa 2009 tu. 2009-2008 je tu. Aku beli, 2000, zaman-zaman tu aku pergi beli masa tu sale dekat showroom. Aku beli Nike SB tu. Aku beli satu T-Rod. T-Rod 2 punya. Satu lagi aku beli apa? Dia buy one free one. Aku beli, tak ingat, tapi SB lah. Aku pakai, masa aku duduk Melaka. So memang aku pakai kasut, time tu aku minat kasut Timberland. Aku pakai Timberland. Pergi kerja apa. Aku tinggal kasut tu bawah tangga. Dalam kotak. Kan? Bawah tangga dalam kotak kan. Aku ingat dalam, aku tak pakai 5-6 bulan tu. Kasut tu reput weh. Tapak dia reput. Jadi macam crumble, you know. Gila, mungkin dia dah sidai lama showroom. Selalu kasut yang macam dia. Kasut yang macam tu selalunya macam MX pun MX1 tapak pun pecah agak selalunya kalau hang simpan. Yes. Betul. Dia memang gabus kan, dia pecah. Dia ada kasut ni, dia ada expired date ke? Dia ada. Tak apa, dia kalau hang tak pakai. Hang tak pakai dia punya dia macam mana? Cakap macam masuk angin lah kot. Aku pun tak tahu orang nak cakap. Bukan. Boleh dia pada biji. Tapi bila tak pakai lama, dia akan reput. Ayak tu. Apa dia tu? Tu, silika gel. Silika gel. Ada cara penjagaan kasut ke apa ke? Tak ada, weh. Aku simpan. Satu benda yang aku tahu. Hang simpan dalam bilik yang tak ada kena direct matahari. Yes. Lepas tu tak ada anai-anai. Oh, anai-anai ya? Sebab aku ada pengalaman, kotak kasut aku, anai-anai masuk. Dalam kasut kena makan anai-anai weh. Gila babi anai-anai, raksasa mah, mutant mah. Betul weh. Macam nafsu anai-anai. Haa, itulah macam. Dia bagi kasut mahal tau. Kasut bata tak makan. Gila kasut tu. Power tak makan. Kasut. Dia bagi. Bodoh meh, tak makan. Beli kat Maiden, tak makan. Gila tu. Orang tu. Dia kotak kasut tau. Kotak kasut yang macam ala-ala macam ni kan. Macam ni punya kotak kan. Ni favorite ni. Corrugated. Memang dia suka. Settle. Sekejap lah makan. Tinggal set lah. Sekejap clear. Dia dah habis kotak. Kotak dah lenyok kan. Dia kata, ini kasut boleh makan. Makan kasut. Ni kira apa? Tapi aku nak dia kena lah kasut tu. Menebang kena makan. Dia kena tapak dia habis. Dah hang geram ke tak? Weh tak ada weh. Itu dekat. Aku dah buang lah. Gila ngeri tu anak-anak. Aku beli tu. Sekarang ni kat ada kasut yang hang tak pakai tak? Hang beli untuk hang simpan je. Ada. Ada. Ada satu. Satu lah. Sebab aku tak suka tapi aku beli. Kasut apa? Beli juga kasut tak suka pun. Kasut tak suka yelah, tapi dia beli. Dia minat kasut. Yang ni aku follow the hype actually. Babi tu. Aku rasa menyesal tu. Japan punya instructor seller. Converse. Crossover dengan Moncler dengan Fragment. Fragment. Fragment yang hype lah. Tapi aku tak ada kasut Fragment. Kan? Aku nak beli resell Fragment mengarut dengan harga. So aku belilah ni. Ni bini aku pula tanya. Ni kita boleh buat. Ni 500 lebih weh. Kita boleh buat giveaway ke macam mana? Tak ni.
Bagi kasut dan nanai pun tak apa. Dia dah makan kotak kan. Bagi kotak tak payah. Bagi kotak bagi kasut je. Cukup 100 subscriber boleh jumpa Amirul lah. Minta kasut dari tu. Ada 100. Weh, minta 1,000,000. 1 million. 1 million sub aku bagi lah. 1 million sub aku drop. Okay. 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 Next. Next. Macam weh, hang. Bilik pemanai kas... Okay. 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 No. Okay. Itu, okay. Okay. Itulah pakai kasut. Okay. Tak aku dah buka ha? Lighting je. Aku buka lighting banyak kot. Okay. Okay, kasut hang tu kan macam maksud aku lepas hang pakai tu hang ada penjagaan tak? Lepas pakai terus cuci ke lepas pakai biar ke? Aku jap aku tak cuci kasut aku weh. Aku pakai memang aku pakai lah. Aku pakai orang cakap pakai tinggal aku switch tapi jaga. Kalau kata aku terpijak tak lembu aku cuci lah. kalau tengah scarf ke ada benda-benda macam tu aku biar aku buat tak tahu lah. Kalau macam tepi jabat pun tak payah cuci lah. Ah, tak payah. Itu okey. Dia licin, dia dah sap dia tu. Slide. Ni kira kalau ada koyak-koyak tepi sikit hang boleh lilin tak? Macam dulu-dulu buat tu. Jimat. Gila, lepas dah terkeluar kaki ke. Terkeluar dari kelengkeng. Itu penguin tak boleh beli. Beli gam yang panjang apa? Gam tembok panjang tu kan? Yalah gam tu lah bakar guna lilin. Stick gam. Haa glue stick tu. Hmm. Tapi lah. Sama je lah lepas lilin. Kalau hampa tanya aku kasut yang tahan lah. Kasut sikit lah aku rasa tahan. Dia lagi tahan daripada boot lah. Legend pun tak rosak lah. Oh dia memang make to last lah. Aku selas kan seorang sikit etnis kan ke globe lah. Tak ingat lah aku. Zaman-zaman kita aku... duduk di skateboard sama-sama. Glow eh, glow. Glow kan? Duduk, rasa hard glow coklat kan? Bat skateboard eh, aku ingat dulu bat bukan breakdance ke? Weh, aku naik belakang ni, naik jet ski dia. Naik jet ski dia bukan dek tu. Gila babi. Bawa dia orang Cina dengan Mirul tu. Abang saudara dia, apa dah? Dia tu Apis. Okay. Next. Macam hang kalau hang pakai AG1 kan, hang takut tak ada line crease? Maksud aku, hang berhati-hati tak bila pakai setengah orang kan macam bila dia yelah, jalan pun jaga-jaga kengkang-kengkang nak kepok pun takut kan. Setengah orang nak bawa kereta, pakai slipper, turun pakai kasut. Oh kan. Aku tak weh. Aku kalau creasing tak lah. Tapi macam kasut bini aku, ada kasut off-white down tau. Yang tu memang aku risau dia crease lah sebab dia ada tali tau dekat situ. So dia ada lubang. Aku takut dia crack, dia ada koyak kat situ. Macam kalau kata kasut. Kasut. Ha, tengok creasing macam ni kan. Ada krisi ke dek? Lepas tu kalau kata kalau hang pakai Air Force tak ada kris bohong lah tengok dia punya ni dia dah 7% krisi kat situ kan. Benda ni tak tahu kalau bagi aku sebab aku beli kasut aku pakai lah. Ada setengah orang beli kasut dia simpan. Dia memang true collector, memang back stock dia collector. Ataupun ada orang yang jenis beli kasut dia kena ada dua pasang. Satu dia pakai, satu dia simpan. Dia orang cakap apa, rock'em, stock'em macam tu lah. Satu simpan, satu pakai. Bukan tiga. Lebih tu artis lah kita. Kita raya marhen gaji tunggu bulan-bulan nak beli kasut. Mana ada nak beli macam tu. Tu lah Pendi pun beli bata ke Cobain lah. Nah. Eh tu okey tu. Apa nama cucuk eh? Apa nama? Tahu lah tu. Okay. Tak, tapi masa tu Kurt Cobain memang pakai bata ke apa? Aku pakai ni lah sekarang. Aku baru beli. Aku bukan grand macam tanya Pendi. Adidas Superstar Limbiskit punya. Fred Dash. Kalau orang tanya aku, kasut yang memang aku rasa dulu buat aku tak suka, sekarang buat aku tak suka Superstar weh. Aku tak tahu yang cengkerang. Kepala otak lah. Aku tak tahu macam mana hampa boleh pakai. Kejap lah tanya kejap. Aku tak tahu macam mana boleh pakai. Tu kasut. Gila. Kasut favorite Iqbal tu. Zaman sekolah kita semua follow hype kan. Nak kena ada kasut tu. Pergi pasar malam pun cari RM79. Mana dulu aku pakai Stan Smith. Lebih kurang lah Stan Smith aku Depan tak ada cikgerang dia jatuh. Dia gila cikgerang macam tu.
No aram ni. Tak masalahnya. nak pakai kasut penguin apa ni tak boleh ke sekolah. Kena lah pakai superstar. Cekeran depan tu. Itu orang kaya je pakai. Orang pergi pakai kasut power je. Hang kaya buat kaya lebih. Pakai superstar. Naik jet ski pergi sekolah. Ada juga orang yang dah main dulu tu kaya kan. Beli kasut apa semua. Sekarang dia pinjam duit orang lah. Ada tu ramai. Adalah 2-3 orang. Ini nanti tag. Tu siapa yang terasa tu boleh contact dia lah. Minta maaf ke apa kan. Ayah kot, komen minta kasut. Komen kat bawah tu je. Komen kat kita punya bodoh lah Bendy. Okay, but next, but aku dah habis lah. Part aku. Aku dah ambil dah. Okay. Gitu. Ya. Yeah. Daripada segi kewangan lah kan. Tak rasa ke benda ni kadang-kadang satu pembaziran? Ataupun demi kami kepuasan tu hang tak kisah pun. Macam mana? Apa hang punya dia ni cerita sikit. Dia macam guilty pleasure lah but hang beli benda tu kan. Dia tak apa pakai kat kaki lah. Tapi hang appreciate benda tu. Dia depends on orang lah. Ada setengah orang habiskan duit dia dekat benda lain lah. Macam aku beli kasut tapi bukanlah setiap kali keluar tu beli. Dapat. Memang setiap kali keluar tu aku nak try beli tapi tak dapat. So dia ada limit lah. Macam tu kan pembelanjaan aku dalam setahun tu aku kata aku nak beli 5 pasang kasut. Actually benda ni berlaku. Dia kira macam aku sneak hit. Aku kena beli kasut ni juga. Walau macam mana pun harga dia aku kena beli juga. Macam tu kau kata yang tu, macam. Yang tu mamat yang follow hype. Kau tahu dia yang jadi hype. Dia ikut hype train ni. Hype train ni kata sekarang zaman macam sekarang kan. Dia punya hype sebab Travis Scott. Semua orang pakai Nike SB. Kena hang seorang hype beast, hang kira kena in dia punya in lah. Hang kena pakai Nike SB. Sebab okay, zaman dulu Nike SB ni aku cakap hang masa dia mula-mula keluar okay lah. Dia ada collector dia tapi depa ni low-key lah. Orang-orang yang collect lah macam tu kan. Sekarang ni yang keluaran bodoh punya Nike SB Dunk yang memang GR lah, general release orang panggil. Memang stok banyak. Orang beli dah resale weh. Resale dia tak murah tau tak. Kasut, okay Nike SB kasut 300 lebih lah. Ya. Orang jual sampai 1000. 800 lah, 800 lah aku kata 1000 ingat. Ingat, okay 800. benda tu, dia hype sebab artis ni pakai. Tapi, depends lah kalau hang minat. Tapi aku memang minat siluet dia. Aku memang minat Nike SB sebab dia punya dia tebal lah, tebal. Macam zaman aku sikit tu memang kita pakai kasut macam tu. Kan, circa 88 footwear. Memang jenis tebal-tebal macam tu. So memang shock lah pakai kan. Tapi bila orang dah start beli macam tu, dulu hang boleh beli time sale kan tau Nike. Last sale ada 40% hang boleh beli. Kan, last buy one free one. Buy one free one. Ha, buy three extra 50%. Kalau tak dah dekat showroom dulu. Dia kira bagi hang, kalau hang contoh hang dapat kasut tu walaupun mahal sikit pun tak ada rasa menyesal langsung lah. Macam malam tu mimpi, Allah menyesalnya aku beli kasut ni mahal lah apa, tak ada lah. Ada yang aku beli aku menyesal, ada yang aku beli macam aku tak menyesal beli. Lepas tu ada yang aku beli aku resell sebab benda tu aku dapat dua macam kasut-kasut yang ada jenis yang aku resell dapat dua. Aku jual lah, resell lah satu. Kadang resell harga seganda juga kasut. Macam kalau Jordan 1 resell sekarang 900 ke atas, 800-800 ke atas harga kan. 5 retail dalam RM649 gitu, 900-500 lah. So hang boleh buat duit dalam satu kasut. Kalau kata hang nak quick flip, macam hang beli, hang dapat email, confirmation email je, hang terus jual 800-900. So adalah 300-400 untung kat atas angin kat situ kan. Tapi tengok kasut lah. Ada setengah kasut tu, kalau hang simpan, makin lama makin naik tau harga dia. Orang tak tahu kan. Tapi macam bila hang tengok setahun lepas tu, harga dia. Tapi itu depend lah. Dia dead stock. Tapi sebenarnya tengok lah. Kalau hang adalah seorang reseller, hang memang nak income. So bila hang beli, hang jual, itu hang dapat income kat situ. Tapi kalau hang jenis memang collector, hang simpan. Lepas tu tiba-tiba hang guna benda tu sebagai bail tau. Kalau kata tiba-tiba hang tak ada duit, hang nak kena jual, yang tu hang jual lah. Sebab tu kadang-kadang hang jumpa kasut yang 3-4 tahun sudah dead stock.
Dia sebenarnya orang yang beli, dia simpan dan bila nak pakai duit, dia keluarkan. Atau bila dia tengok harga tu naik, dia nak jual, dia jual. So okay, kalau kebalik pada soalan hang tadi, aku menyesal tak menyesal? Dia neutral lah, Bas. Ada yang aku menyesal, ada yang aku tak menyesal, ada yang aku untung. Dia pusing-pusing kat situ juga. Kalau anak kira menyesal, aku punya collection kasut lagi sikit pada collection mainan aku. Collection mainan aku memang aku rasa boleh lagi banyak aku. Tapi kita minat kan. Lepas tu, okay, kerana kasut ni dia ada macam add value tak? Kalau ikut macam dah 5-6 tahun lepas tu ataupun hang just beli benda tu kalau harga RM500, lagi 5 tu pun harga RM500, hang simpan lah sampai reput pun. Kan dia ada macam untuk aku beli ni, nanti lagi 5 tu dah kena harga, so aku boleh jual macam jadi vintage main barang ke apa ke. Macam mana? Ada dia macam duk simpan. Ada yang beli untuk buat macam tu. Macam sekarang kalau hang tanya aku benda kasut yang retro tau, kasut yang tahun 85 depa buat, macam Jordan, Nike Jordan, Jordan 1. Benda tu depa retro banyak kali. Tapi bila hang cakap okey, hang compare ke retro untuk band color black, hitam dengan merah kan. Yang keluar tahun 2016 dengan 2011. Yang 2011 punya sekejap aku dah compare. Dia depends tau. Bila kadang-kadang depa keluarkan retro, maksudnya dia reproduce balik kasut tu, dia retro balik. Kasut yang baru ni kualiti dia kadang tak sama dengan kasut yang lama. Macam kasut yang lama ni memang kulit dia memang power, memang baik. Kasut baru ni kulit memang terasa macam PU punya kulit, tau. So bila hang pakai lama-lama dia tak jadi sama bateri. Kulit dia tu lembut, smooth dia macam kasut yang lama ni. So dia ada added value dia, macam kasut lama ni dengan kasut baru ni, kasut lama ni lagi tinggi harga. Sebab dia punya itulah. Tapi satu lagi sentimental value lah, macam kasut yang first dia keluarkan. Okay, let's say colorway ni dia keluarkan tahun ni first. Kan, maksudnya dia OG lah untuk colorway tu. Lepas tu orang beli. Dia punya hype, okay, so-so lah. Tiba-tiba 10 tahun lagi dia retro akan balik time tu. Kasut yang sekarang ni dia akan boom lah, harga dia akan naik sebab time tu dia akan hype. Contoh Jordan 1 lah selalunya. Quality. Tapi ada yang flop. Quality lah. Dia kira masuk aku kira macam contoh tahun 90-an dia dibuat guna tangan. Bezalah yang tahun sekarang ni yang buat guna mesin. Betul tak? Dia so dia dekat situ akan ada berbeza pakai apa kira berbeza and quantity mengikut zaman lah. Dua benda ni. Nike dia pandai main dua benda ni lah. Quality dengan quantity. Quantity dia kata benda ni limited, kasut ni akan sell quarter boom lah. Dekat situ dia dapat maintain dia punya reputation. Kasut ni memang limited, dikeluarkan oleh Nike. Kadang kita tanya kenapa Nike tak keluarkan kasut ni, daripada tahu laku keras teruk ni, kenapa dia tak keluar sampai 80 juta kan kasut ni. Tapi dia nak maintainkan dia punya status tu. Padahal dia tak boleh buat sekarang dia tak. Yes, hang boleh tengok Adidas. Adidas Yeezy Yeezy dulu keluar, weh gila babi ni kan. Harga aku rasa masa tu kalau Yeezy V1 Yeezy Adidas lah, bukan Yeezy V1 lah. Memang harga sampai RM3,000, RM4,000 kan. Sekarang retail aku rasa dia tengok colorway. Tapi V1 aku rasa sekarang aku pernah tengok RM5,000, RM6,000. Kalau V1 ada, aku tengok tertedef tertedef sekarang harga dah tak ada lah macam dulu. Tapi V1 dia tak retro. Dia tak keluarkan balik. Contoh aku tunjuk satu Ada juga dalam belinya. Ada juga. Best. Minat mesti kena ada. Aku cakap hati menetang ni. Memang kena lah kita topik. Apa Big Mac ni. Dia panggil Big Mac lah dulu. McDonald's ni kan. Dulu okay, easy ni retail dah RM990. Benda tu dia resell untuk RM2,500 atau RM2,700. Kojek ada beli, aku tahu. Kan. Sekarang weh, aku biasa jumpa orang jual RM700. Kepala otak dah. Buang RM700. Datang ni RM700.
Dulu dia punya retail lah. So sebab tu aku rasa kalau anak melabur jangan beli. Sebab dulu susah, dah, susah dapat. Betul, dulu limited production, limited sangat. Lepas tu dulu susah dapat, sekarang ni macam banyak. Yalah. Hang masa dulu hang nak beli, kalau dekat Adidas pun hang kena pergi beratok. Sekarang online, online dah ada. Hang boleh dapat online. Ah, lepas tu masa dulu ada Easy laju kan, tak laju dengan supply Asia punya. Tu kira macam tu kalau banyak. Kalau aku ada kasut zaman 90-an ni, kalau aku jual, orang ada orang akan belilah dengan harga yang aku jual tu, kira dia ada added value lah. Ada, kira ada macam, tengok jenis kasut, tengok jenis kasut lah. Ni. Macam superstar kerang tu tak ada lah kalau hang tanya aku. Okay, betul. Dia kalau contoh kalau seorang sneakerhead ni dia beli dekat butik dengan beli kat bandar, ada beza ke macam mana? Kan dia tak dah tak kira sneakerhead dah, dia kira macam hang cuma shoe collector yang bundle, just nak beli kasut. Bandar lah kira okey. Okey, ada kasut yang hang boleh dapat dekat bandar. Tapi sekarang punya bandar aku tak recommend lah kalau pergi. Kecuali bandar yang ada nama, memang dia jual kasut. Maksudnya dia jual kasut yang limited. Macam Jordan. Dekat IG banyak bandar-bandar yang macam tu. Nama lah bandar. Tapi mereka ni jenis macam cari kasut lama, mereka jual. Tapi disahkan original. Ada sometimes ada orang cakap macam ori bandar. Ori bandar ni aku tak tahu lah. Dia macam dulu kita fikir beli kat bandar ni confirm ori. Tapi cerita weh. Sebenarnya lagi banyak cerita rompok kita boleh jumpa kat bandar. Hang boleh, okay. Hang tengok kan. Zaman sekarang ni, tahun-tahun ni atau lepas lah. Kasut Jordan 1 lah. Kasut Jordan 1 yang release 3-4 bulan sudah. Hang boleh jumpa kat bandar. Kondisi bandar. Apa lah otak dia, mana boleh macam tu. Takkan orang beli nak buat. Tapi tak tahu lah, tak tahu lah. Kalau dia curi kasut orang lah kan. Untuk kita tak tahu. Habis-habis tapi, bandar tu, kalau dengar ni boleh komen bawah. Boleh jumpa Miro lah. Minta ni tak cara-cara nak kasut tu ori tak ori dekat bandar. Aku tak cakap orang yang jual dekat bandar ni semua cerita rompak tak. Okay. Dia kena jujur lah kalau kata kasut tu cerita rompak, cakap cerita rompak. Kalau kata kasut tu ori, yes. By all means nak jual harga retail, resale ke tak apa, tak ada masalah. Ini part ni nak blip tak? Takut nanti ada blip lah, blip lah. Butuh ni. Saya kena, saya ambil aku. Buku yang lagi. Apa dia punya tagline bandel man? Demo tak kena bandel. Demo tak kena bandel. Penting. Oh, yang tu hang kena buat nanti konten. Hang cari budak-budak yang peminat baju vintage ni. Aduh, Ayah My Day dah. Ayah My Day. Ayah Maiden lah. Beli kat Cotton On je lah Ayah Maiden. Kiranya orang ni dia still sneaker head lah walaupun dia beli dekat bandar. Bila dia beli dekat butik, sama lah. Cuma tak tahu dia punya. Kasut Adidas okay, yang macam lama-lama. Campus, sambar. Yang lama tau. Yang kulit tau. Itu orang boleh jumpa kat bandar. And ori lah, insyaAllah ori lah. Sebab kita orang-orang biasa ni, kita tak tahu macam mana nak jadi sneakerhead ni. So kita duk ingat, kalau sneakerhead ni kena pergi beli kat butik harga mahal-mahal. Kasut yang tak ada rupa kasut pun kira, kalau beli pun kira akulah paling sneakerhead paling kau lah sekarang ni. Kasut ada yang tapak tinggi. Kasut yang tak rupa. Aku tak tahu kasut nama. Kasut yang tak rupa kasut tu apa? Croc? Tak tahu nak cakap. Aku tak tahu aku duk tengok. Croc, slipper. Dekat Nanggek kan, ada budak kata ni kasut apa? Dia pun duk kotok easy tu kan. Dia pun duk kotok kat tu, kata ni bukan kasut ni, apa benda tak. Tu kira macam mana? Okay, tau. Bagi aku semua ni benda sendiri. Okay, aku cerita pengalaman lah . Minggu lepas lah aku pergi supermarket. Aku pergi sini, aku jalan. Okay, ada budak ni jual spray pewangi tudung kan tau. Dia jual. Masa tu aku pakai bag Supreme. Kan, aku pakai bag Supreme. Lepas tu aku pakai pakailah kan. Lepas tu dia cakap, abang pakai bag Supreme lah . Kawan saya dia pakai bag Supreme macam ni. Hang rasa macam, takkan nak cakap kepada adik kan. Kawan hang pakai tak rumpa takkan. Hang takkan cakap macam tu. Hang ada peri kemanusiaan dekat situ. Bagi aku, terpulang kat siapa-siapa. Hang pun nak pakai. Okay, hang nak kata hang sneakerhead. Tapi hang pakai barang tak rumpa. By all mean hang buat, silakan. Kalau kata hang nak kata, aku seorang sneakerhead. Biar apa
aku beli dekat Shopee. Ha, letak lah, tu duit hang. Tak ada masalah. Aku tak ada problem dekat situ. Yang problem untuk scene sneaker lah, kasut kat Malaysia ni. Bila hang beli barang tu, hang jual dengan regak ori. Hang cakap benda ni ori. Hang tipu, kan tahu. Kalau fake cakap fake, ada seller dekat IG memang jual benda tu fake. Dia mengaku diri dia fake. So bagi aku benda tu pergi mampu ya kat dia. Kan. Periuk masing-masing ah. Dia punya periuk, aku punya periuk. Semua orang punya periuk. So berbalik kepada cerita budak tu tadi. Kan. Dia okey bagi dia hang bayangkan dia jual pendatang-pendatang tu dia nak beli Supreme kan. Takkan nak cakap dia adik pergi beli ori jelah kan 1000 2000. Hang jadi macam dalam otak hang berfikir macam dia mesti dia nak merasa, dia nak merasa. So kita bagi je dia nak pakai tak kisah, tak ada masalah kan. Kita jangan tengok orang pakai baju ikut kemampuan dia besar. Oh, besar ni Supreme. Apa ke belakang kalau boleh tulisan Supreme tu kan. Kita tahu benda tu tak ada keluar. Tapi kita tengok dia macam atas bawah macam pelik-pelik kan. Itu dia punya pasal lah. Kita jaga diri masing-masing kan. Melainkan dia pakai sebut. Tu dia pergi dia cakap, "Bang, saya pakai ori bang kan." Dia pakai ori bang. Abang ni apa macam ni kan. Itu hang kena cakap kepala otak hang. Tadi hang dah sebut scene. Hang dah sebut scene sneakerhead kan. So macam maksud hang ada jenis-jenis apa nama ni Facebook page ke ada Twitter. Ada macam pernah ada satu perjumpaan ke dengan sneakerhead yang lain bahang sebut scene. Aku rasa macam ramai sangat ni. Bukan. Dia bukan. Dia scene ni bagi aku collector lah, collector ni. Dalam streetwear punya kategori lah. Ada je grup-grup hang cari streetwear Malaysia, Jordan Malaysia macam tu, budak-budak dalam tu kan. So dia orang ada yang jual, ada yang beli, ada yang share. Depends lah. Masing-masing punya cerita. Kira scene dia besar enggak lah, kira mana sikit ni. Besar weh. Dia tak kata besar lah. Dia macam okay, hang pun pakai Nike. Hang pun nak tahu Nike Air Jordan ni macam mana kan. So hang masuk dalam grup tu. Hang be one of the group kat situ. So hang nak tahu benda ni orang jual berapa kasut ni semua. So nak kata hang pun boleh dikatakan sebagai one of the people in the scene. Macam tu. Kojak pun boleh, Fendi pun boleh. Dia tak ada spesifik hang kena pakai badge sampai kat dari aku sneaker. Tak ada, no. Bagi aku terpulang kepada diri masing-masing. Kalau macam hang sampai kat day boleh buat karangan lah. Saya seorang sneakerhead pada zaman dahulu apa semua. Jadi pulang kepada masing-masing. Bagi aku lah kalau hang tanya aku dari segi kita ni nak kumpul kasut, kita ni keperluan dia apa benda. Sebenarnya kalau bagi aku just nak pakai untuk kepuasan diri. Ada orang pakai untuk nak macam zaman-zaman dulu mungkin dia minat nak beli Air Jordan tapi tak boleh nak beli. Sekarang dia boleh beli. So dia beli, dia tutup beli kau punya kan. Sebab dia sekarang berkemampuan. Kadang kita tak tahu orang tu punya struggle macam mana. Kan? Ada orang tengok dia pakai satu kasut ni sebulan, setahun, 3-4 tahun kasut ni je. Sebab apa? Sebab itu rezeki dia. Ada orang satu hari pakai 4 kasut sekali. So dia terpulang kepada diri masing-masing. Kita nak pakai kasut tu ke, nak pakai kasut mana ke, kita bagi je. Kita tak kisahlah, kita manusia weh. Yang kaya Nike, yang kaya Adidas, yang kaya yang keluar kasut ni kan. Kita ni just collect lah, tak ada maksud lah. Kalau kata, weh, hang pakai kasut ni, hang kena beli kasut ni, tak. Dia terpulang kepada diri masing-masing. Ada orang minat New Balance. New Balance pun hype juga. Ada orang minat Reebok. Ada orang minat Puma. Alip. Kalau Palat Jazz? Palat Jazz. Aku mesti pakai Shukri. Palas tu main sikit. Shukri. Palas, power. Power biasa keluar kasut sikit dulu aku ingat eh. Aku pakai tu air hitam tu. Ya. Power, aku ingat tak? Kasut macam kasut pengawal eh. Pakai eh. Semua hitam Ikut diri kita sendiri lah, ikut kemampuan. Ikut kemampuan lah. Ikut kemampuan. Okay. Ikut kemampuan, ikut minat. Kalau kita minat sangat kasut tu, belilah. Kalau kita rasa ada setengah kasut tu, dia punya rasa tak sama tau bila hang beli ori dengan fake. Ini satulah. Satu jenis lah kan. Yang tu
yang aku nak nak cerita lah, beza fit dengan ori ni kadang rasa dia tak sama, kualiti tak sama. Kan. Tu itulah. Nah, itu harga. Ha, yang ori confirm-confirm mahal, yang fit confirm murah punya. Okay, Fendi, ada apa nak tambah? Scene, okay, Fendi baca doa, panas. Hang, hang cerita pasal scene-scene yang Malaysia punya kan? Sama ke Malaysia dengan dengan luar negara yang pernah pergi dia punya scene dia? Dia scene, tak kan ni, dia sebenarnya sneaker punya, bukan scene lah, saya cakap minat lah, dia pun punya bias, punya trend lah. Kalau kita Malaysia, kita banyak ikut US lah kot kalau tanya aku. Kan? Sebab kalau hang pergi macam Jepun, mana lagi? Hang pergi kuasa Jepun lah, kalau kata minat kasut yang pelik. Jepun, dia pun suka Nike punya up tempo, kasut-kasut besar tau. Kasut-kasut yang memang nampak nampak striking teruk lah. Dia pun minat jenis kasut macam tu, Air Force. Kalau hang pergi macam macam Thailand pula, aku rasa dia pun suka pakai slipper. dia Thailand panas. Tapi kalau macam macam Malaysia, yeah, Brunei, Singapore, slipper Indo. Slipper tu kira kira sneakerhead juga ke apa? Tak, aku tak tahu lah weh. Slipper bukan sneaker lah. Aku tak tahu. Kalau 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 hang collect slipper, aku mungkin nak cari hang anak kawan hang. Aku nak tahu macam mana. Dia beli slipper yang mahal-mahal yang semua. Bikin stok ke semua tu. Ikut. Ada kot. Macam slipper mahal. Aku rasa kalau so, kalau nak kumpul kumpul eh sekarang Hibernate bukan trend siang tau. Nah, apa dia? Slipper tau. Slipper mahal. Slipper. Slipper tu. Dia dulu slipper pun ada cerita rompak mah. Tak, hantar dulu harga dia RM10 lebih lah. Sekarang dah berapa? RM10. Aku tak tahu macam mana dia boleh buat marketing macam tu. Dulu, dia sekarang dah RM40. Gila, benda tu paling untung kot. Dia pakai mold biasa, dia kerepuk, jalan sekali semua. Han tak payah nak buat dia punya heel ke apa benda ke, jalan. Han pakai sebulan, han beli dia main ice skating kot. Pakai slipper tu. Okay, Mirul, ada ni tak macam sepatah dua kata lah untuk siapa yang baru nak jadi sneakerhead ni. Nak ataupun anak bantu jangan join ke apa ke. Cuba cerita sikit. Aku bukanlah orang yang layak nak cerita benda ni. Bagi aku, benda ni aku cuma hanyalah seekor bilis je kot. Kat Malaysia ni banyak ya kolektor-kolektor, even dekat Ipoh sendiri ada banyak kolektor-kolektor yang besar. Kan? Tapi bagi aku kalau kata hang nak collect kasut ke, hang minat nak pakai kasut ke, hang nak be so be apa sneakerhead ke kan. Actually jadi diri sendiri je. Jangan kalau hang kadang kita tak boleh nak elak tau daripada follow hype punya trend. Kan macam Yeezy. Aku tak minat Yeezy dulu. Kan lepas tu aku tak beli. Sebab dia punya hype ada lah tu. Terikut. Ada lah tu. Beli. Yalah Yeezy dia aku tunjuk kalau orange dia, kalau kuning tu. Tapi bagi aku lah nasihat aku kalau kata hang nak beli, ukur baju di badan sendiri, jangan menyusahkan mak bapak nak beli kasut. Lepas tu jangan pinjam dia kawan. Betul jelah. Jangan pinjam dia kawan nak beli kasut. Hutang kena bayar betul tak? Sebelum beli bayar hutang dulu. Sebelum beli bayar hutang. Weh, aku ni jap aku gerak dulu sebab aku anak aku dah bangun dah. Aku dah bagi tidur kan dulu. Thanks banyak-banyak masa-masa pengalaman semua. Ni. Sat. Mirul. Ni nanti aku, ada dalam list juga aku untuk ni juga second yang untuk toys. Aku lagi. Okay. Toy banyak gila weh. Sebab hang kata banyak gila aku takut nak tunjuk. Apa? Oi, ni sedap nak cerita ni. Okay, doh. So, hang get ready lah nanti ya. Terus hang buat tepi hang ke, nak peluk ke apa ke. Standby lah. Akan ni beritahu kelak lah. Okay, bye. Ada. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, right. Terima kasih. Malam. Okay, malam. Okay.